Apa ada yang lihat pena hitam abu-abu? Hah? Pemberian dari kakek? Biasanya kan di lemari ayah. Iya, tapi hilang. Sepertinya banyak barang yang hilang belakangan ini. Pena ayah, seperangkat obeng kecilku, salah satu gelang jimat milik Sarah. Benarkah? Menarik. Sepertinya ada pencuri. Salim, yang benar saja, jangan konyol. Aku tidak bercanda. Sedang ada pencuri berkeliaran. Kami tidak dirampok. Apa ada yang lihat kalung perak ibu? Tidak, Bu. Baiklah, kalau kalian lihat, tolong berikan pada ibu ya. Masih yakin tidak ada pencuri? Kurasa kita harus lakukan investigasi untuk kejadian ini. Seperti yang kupikirkan. Baiklah, begini, jika kita ingin menangkap pencuri, kita harus pasang perangkap untuk menangkap pencurinya. Baiklah. Dingin. Dingin. Baik, akan kumatikan AC-nya. Dingin. Dingin. AC-nya sudah mati. Sebentar lagi kok akan hangat. Dingin. Dingin. Sepertinya kok sakit. Apa kau merasa sakit? Dingin. Ada yang lihat jam tanganku? Tidak lucu, Mansur. Dingin. Akan kunyalakan ini saja. Ini akan cepat membuatmu hangat. Dingin. Dingin. Ibu. Ibu. Ada apa, sayang? Ada yang tidak beres dengan Bibi. Dia terus bilang dingin. Jangan khawatir. Ibu akan hubungi dokter hewan. Saat pencurinya coba ambil sendok itu, belnya akan berbunyi dan kita akan tangkap dia. Jadi sekarang kita harus menunggu dulu. Kurasa aku dengar pencurinya. Kakek, bikin kaget saja. Maaf anak-anak, apa yang kalian lakukan di bawah sini? Mencoba menangkap. Hanya beristirahat. Bukan, kami. Iya, dari pekan yang panjang dan melelahkan. Iya, kakek ingin tanya, apa ada yang melihat kunci truk milik kakek? Sepertinya hilang. Apa tertinggal di sana lagi, kek, di dalam truknya? Sebenarnya kakek sudah cari di sana. Kakek pikir nanti akan ketemu. Biasanya begitu, semoga saja. Kenapa kau menghalang-halangiku? Kita tidak boleh bilang siapapun yang kita lakukan. Ini investigasi rahasia. Tidak mungkin kakek pencurinya. Kita masih belum tahu, teman-teman. Iya, tapi pencurinya mengambil kunci truknya, Salim. Itu katanya, Obaid. Salim, kok ini konyol? Lihat nanti. Ibu, biarkan aku tidur 10 menit saja ya. Itu pencurinya. Ya ampun, tekonya. Apa itu? Itu bel pintunya, Bu. Jangan khawatir, biar ku buka. Halo. Aku dokter hewan yang kau hubungi. Aku cepat-cepat ke sini. Semoga saja aku tidak terlambat. Aku tidak mau mengurus Beo yang sudah mati. Baiklah. Mari, silakan masuk. Terima kasih. Rupanya kacamatanya salah. Aku sangat mengkhawatirkan Bibi. Sepanjang hari dia... Dingin. Dingin. Hanya bilang dingin. Dia seperti ini sepanjang hari? Aku harus memeriksanya. Dingin. Dingin. Maaf, Bibi yang di sebelah sana. Baiklah. Di sebelah sana ya. Maaf, aku pakai kacamata yang salah. Maaf, tadi kau bilang dia di mana? Dingin.
Ah, di situ. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita pasang umpan dan Chad tidak tembus pandang di sekitarnya? Kemudian saat si pencuri memakan umpannya, dia akan dilumuri Chad itu. Tapi Chadnya tembus pandang. Itu dia. Jadi dia tidak akan melihatnya. Kita juga tidak bisa lihat. Nano punya pendeteksi cahaya untuk sinar ultraviolet. Kita pasti bisa menangkapnya. Itu jenius. Iya. Yeah. Sekarang hati-hati. Sulit mengetahui bagian mana yang sudah dicat karena tembus pandang. Apa ada yang lihat kancing-kancing lengan favoritku? Tidak. Kami tidak melihatnya. Kalian bertiga sedang apa? Ya, mencoba menangkap pencuri dengan cat tembus pandang. Bukankah kalian sudah dewasa untuk permainan seperti ini? Kita ini sedang berhadapan dengan dalang kriminalitas. Seorang pencuri yang licik sedang menutupi sifat pengecutnya untuk memangsa keluarga terhormat. Bisa jadi siapapun di dalam rumah ini. Tidak ada pencuri di anggota keluargaku ini. Kita belum tahu saja. Jangan ambil kesimpulan dulu. Menghilang? Nano, nyalakan pendeteksi sinar ultraviolet. Baiklah, Mansur. Aha, jejak kaki pencurinya. Kita mendapatkannya. Nano, ikuti kemana jejak kakinya mengarah ya. Ayo, ayo cepat lagi sini. Ayo cepat, ayo kawan. Ayo cepat. Cepat, 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 kejar cepat. Ayo. 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 Ayo cepat. Ayo cepat. Nano menemukan sesuatu. Ayo, awas hati-hati. Ayo. Ayo, 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 ayo cepat. Dia di sini. Tunggu. Salim, sepertinya tadi pencurinya duduk di tempatmu. Hah? Tidak, aku bukan pencurinya. Kita masih belum tahu, Salim. Kau yang bilang sendiri, kan? Bukan aku pencurinya. Nano, arahkan pendeteksinya ke Salim. Bukan aku pencurinya. Aku tahu. Kurasa kau tidak sengaja menginjak catnya. Dingin. Ah, pemeriksaannya selesai. Dan sepertinya ada kabar buruk. Panas. Panas. Dingin. Dingin. Oh, tidak, tidak, tidak. Ini lebih buruk dari yang sebelumnya aku kira. Bibi harus tetap dikarantina di sini. Karena dia terjangkit sindrom bio gila yang parah. Dan aku khawatir itu cukup fatal. Aku harus kembali ke klinikku segera untuk bisa menelitinya. Agar wabah bio ini tidak menular ke seluruh kota. Salah kacamata lagi. Biar aku saja yang menyimpan barang-barangmu, Mansur. Kita tidak akan bisa menangkap pencuri ini. Dia itu terlalu lihai. Panas. Dingin. Panas. Dingin. Aha. Hah? Aku tahu siapa pencurinya. Cepat, ikuti aku. Kami di belakangmu. Kenapa kau bawa kami ke sini? Panas. Aku bawa kalian kemari untuk mengungkap siapa pencurinya. Pencuri apa? Ada pencuri di rumah ini. Tidak ada pencuri di rumah ini, Salim? Tidak, ya, apa? Tidak ada. Kalian semua sudah kehilangan barang-barang, kan? Iya, ya, benar. Tapi bukan berarti ada pencuri, kan? Biar aku tunjukkan, ya. Panas! Dingin! Panas! Dingin! Panas! Dingin! Ibu masih tidak paham, Mansur. Siapa pencurinya? Aku masih yakin itu Salim. Tidak, bukan aku pencurinya. Panas, 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 panas. Ini dia. Oh, kancing lenganku. Itu kunci truk kakek. Pena ayah. Bibi mengambil itu semua dan menyembunyikannya. Karena ia ingin bermain panas dan dingin dengan kita. Panas dan dingin. Jadi Bibi tidak sakit? Tidak. Tidak ada pencuri?
Tidak. Panas, panas, panas. Sarah, cuacanya agak panas. Tolong nyalakan AC-nya ya. Es krimnya rasa apa? Coklat dan karamel. Vanilla dan cookies. Butiran coklat, Min. Tupai! Es krimmu itu rasa tupai ya? Bukan. Itu ada tupai. Ah, apa yang dilakukan di sini? Fluffy! Di mana Fluffy? Teman-teman, ayo kita bantu dia untuk menangkap Fluffy. Ayo bantu dia. Ya, ayo. Ayo. Baiklah. Baiklah. Hei, awas. Hah? Dia aku tangkap. Obed, ayo kita tangkap dia. Uf, beruntung, hampir saja. Kau baik-baik saja. Dia baik-baik saja, teman-teman. Naik saja ke sini. Iya, naik saja ke sini. Biar aku bawa saja, Obed. Jangan khawatir. Tidak, tidak. Aku bisa. Biar aku saja. Aku bisa. Ya ampun, lihat hasil perbuatanmu, Obed. Tadi itu salahmu. Berhentilah berdebat dan ayo tangkap Fluffy. Fluffy? Sini, Fluffy. Aku tidak bisa meraihnya. Salim, pegang kakiku dan turunkan aku ya. Aku dapat. Sekarang tarik aku lagi. Fluffy-ku. Jangan khawatir, dia masih ada di sini. Kembalilah ke atas sini, ayo. Kau naik duluan, kuberikan Fluffy-nya padamu. Aku tidak bisa bergerak. Oke, akan kutaruh Fluffy-nya dulu dan membantumu. Salim, jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Sekarang kau awasi mereka, jangan lupa tunggu Ababa dariku ya.
Baiklah. Ayo cepat. Tidak, 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 tidak. Kau menakut-nakuti Fluffy. Aku tidak peduli Fluffy. Ayo kita pakai itu supaya kita di sini benar-benar aman. Kita harus cepat. Syama, kau masih bisa lihat mereka? Mereka masih di sana. Jaraknya sekitar 20 lantai di bawah kita. Baiklah, cepat kabari kalau terjadi sesuatu ya. Ini, agar kau merasa lebih aman. Oh, Ben, hentikan ini. Hentikan, 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 hentikan. Sudah turun? Kau bilang tadi hentikan, jadi ku hentikan. Apa yang kau lakukan? Benar, kita tidak bisa di sini. Bagaimana kalau ku lakukan ini? Kenapa kita naik? Berhenti! Aku ini berusaha menyelamatkan kita, Salim. Tapi kau tidak mau naik dan tidak mau turun. Jadi aku harus bagaimana? Sebenarnya kau mau kemana? Entahlah. Biarkan aku berpikir. Berhenti berteriak. Aku tidak mau buat Fluffy kesal. Mansur, mereka berhenti di tengah bangunannya. Dan Obaid mulai membersihkan jendela. Apa? Dia bersihkan apa? Lupakan saja. Terima kasih, Syama. Sepertinya ini lantai yang benar. Obaid, kau sedang apa? Diam, ada orang di dalam. Hush, pergi, jangan lari. Seperti yang Anda lihat di sini, bisnis kita sudah bervariasi dan berkembang pesat di 3 area. Masuk. Maaf kalau mengganggu. Kami cuma ingin menolong teman kami. Dan seekor tupai. Nano, usir burung camar itu. Baiklah, Mansur. Kalian tidak apa-apa? Iya, sepertinya. Terima kasih sudah mengusir burung aneh itu, Mansur. Kami mau ke atas lagi agar bisa kembalikan Fluffy ke gadis kecil itu. Baiklah, kami akan tunggu kalian. Ayolah. Mansur, sepertinya tuasnya macet. Jangan khawatir, Obaid. Pasti ada penjelasan yang masuk akal. Obaid, aku tahu masalahnya. Sepertinya kayaknya tersangkut di gear-nya. Aku harus bagaimana? Membungkuk dan letakkan tanganmu di ujung peronnya. Baiklah, Obaid. Sekarang kau harus menggerakkan sedikit ke sebelah kiri. Ke kanan sedikit. Iya, naik. Sudah, sekarang tarik yang kuat. Tersangkut sangat dalam. Ayo, kau bisa, Obaid. Tarik, tarik. Tarik, ayo, ayo, tarik, ayo, tarik, ayo, tarik. Terima kasih. Sampai ketemu di atas. Maaf lagi ya sudah mengganggu kalian. Tidak masalah. Semoga beruntung. Terima kasih. Terima kasih semua. Di mana Fluffy?
lucu, Obaid. Mana Fluffy? Ini dia. Sampai jumpa, Fluffy. Ya, cukup banyak keseruan dalam sehari ini ya. Ayo kita lanjutkan makan es krim kita. Ide bagus, ayo. Bisa-bisa aja kau memikirkan es krim setelah semua ini. Sudah aku bilang parkir secara ilegal. Lewat sini. Balonnya. Ayo. Ayo. Berhenti. Terima kasih tumpangannya. Berhenti. Dasar pencuri. Hei, lihat. Pencuri. Tolong. Kau dengar itu? Hentikan pencuri itu. Eh, pencuri, berhenti. Ayo kita pergi. Tolong aku. Mereka mencuri. Tolong aku. Mereka mencuri balonku. Kami akan menolongmu, Pak. Kami tidak akan biarkan mereka kabur. Terima kasih. Tangkap pencuri itu. Tangkap mereka. Hei, kami tidak mau ada penumpang. Dia masih menggantung. Kalian tidak akan bisa kabur. Kalian pencuri. Oh, tidak. Bagaimana kau hentikan kami? Kupikirkan caranya. Hei semua, balonnya sedang menuju ke stadion sepak bola. Ayo kita pergi. Dia mengecoh pemain bertahan. Dia harus mengalahkan kiper. Dia menendang. Dia mencetak gol. Gol! Gol, gol, gol! Mansur! 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 Itu akibatnya karena mengejar kami. Ayo tangkap mereka! Bagaimana hentikan mereka? Kita bisa melempar ini dan mengaitkannya pada keranjang. Terlalu berat. Nano, bisakah kau terbang ke sana dan pasangkan ini ke balonnya? Baik, akan kucoba, Mansur. Aku tidak tahu berapa lama baterainya akan bertahan. Bagus sekali, Nano.
Ya, kau berhasil. Apa? Sudah aku bilang akan kupikirkan caranya. Oh. Kau harus melakukan lebih baik dari itu. Kurasa 2-0 untuk kami. Aku punya rencana. Akan kuletuskan balonnya dengan pulpenku. Tapi bagaimana kau akan naik ke sana? Dengan ketapel yang besar? Ketapel besar? Itu ide yang bagus, Obaid. Sungguh? Itu bukan ide yang bagus. Itu bukan ide yang bagus. Tidak, tidak. Kau siap, Obaid? Tidak, aku tidak siap. Aku berhasil. Halo? Obaid, ini aku. Kami kehilanganmu. Kau di mana? Tidak tahu, tapi aku hampir tertabrak pesawat. Apa? Bertahanlah, Obaid. Dan ingat, situasinya akan semakin memburuk nanti. Ini lebih buruk. Jauh lebih buruk. Mansur, aku akan pergi keluar angkasa. Kita tinggalkan balonnya saja. Kita naik helikopter itu. Ya, itu ide yang bagus. Mansur, kau harus pergi ke gedung dengan helikopter di atapnya. Para pencuri itu akan melarikan diri naik helikopter. Baiklah, Obaid. Kami segera ke sana. Pertumbuhannya sangat bagus. Oh, tidak. Jangan lagi. Menurutku, kalian tidak bisa kemana-mana. Benarnya, kami akan ke atas dan kau, nak, ikut dengan kami. Hei, kecepatan penuh. Bagaimana dia bisa di sana? Obaid, lompatlah! Ayo, naik ke helikopter. Kita harus lakukan sesuatu. Kau pasti tidak akan menerbangkannya. Ya kan, Mansur? Tidak. Nanti aku akan menambahkan sedikit angin. Oh, dia nyalakan mesinnya untuk kita. Sungguh perhatian. Tidak! Kita harus mendarat. Cepat berikan sedikit tenaga, Mansur. Bensinnya habis. Ah!
Ayo kita turun dengan elevator ekspres. Cepat. Ayo kita pergi dari sini. Berhenti kalian, berhenti pencuri. Berhenti, berhenti. Bagus sekali Obaid, kau berhasil menghentikan pencurinya. Itu baru yang kusebut susu kocok. Kalian mau kemana? Ke perpustakaan untuk tugas tentang peradaban kuno, kakek. Tapi kami harus membuatnya dengan cara lama. Iya, dengan buku, bukannya internet. Anak-anak, semoga berhasil ya. Kalian, hati-hati dengan pustakawannya ya. Dia sangat galak. Sampai nanti. Ya? Permisi, Bu. Kami datang untuk melakukan penelitian tugas sekolah. Kalian tahu aturan di perpustakaan? Tidak. Kalian tidak boleh berisik di sini. Di perpustakaan kalian harus hormati buku. Membalik halaman dengan pelan-pelan, dilarang berlari, bermain ponsel, dilarang makan, bermain, dan dilarang ngobrol. Dan dilarang tertawa. Mengerti? Iya. 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 Wah. Lihat ini. Ini buku yang kita butuhkan. Bunyi ponsel siapa itu? Matikan ponselnya. Halo? Dilarang memakai ponsel di perpustakaan. Keluar sekarang. Aku baru diusir dari perpustakaan. Aku harus mengambil buku yang lainnya. Iya, aku juga. Apa itu? Dia meninggalkan catatannya. Aku rasa kita harus melihatnya. Dia merancang senjata untuk menghancurkan bumi. Kita harus beritahu Mansur. Aku butuh buku itu. Dilarang mengobrol. Oh, anak-anak, kembalikan buku itu. Hmm.
Apa yang terjadi? Kita harus pergi dari sini, sekarang juga. Apa? Kenapa? Karena catatan ini. Apa itu? Oh, berhenti kalian. Di perpustakaan tidak boleh berlari. Apa yang terjadi? Kami jelaskan kalau sudah di tempat aman saja. Tapi percayalah, ini situasi darurat. Berhenti! Jangan bawa buku itu keluar! Tolong tunggu! Berhenti! Berhenti! Buku itu belum dicatat untuk dipinjam. Kenapa dia mengejar kita ya? Karena dia ingin menghancurkan bumi. Apa yang kau bicarakan? Ini adalah rencananya buat senjata super. Kembalikan buku itu! Bawa aku kembali! Hentikan mereka! Berhenti! Berhenti! Aku ingin buku itu kembali! Hei, kembali! Kembalikan bukunya! Kembalikan! Awas! Aku mau lewat! Itu dia! Aku rasa ini semakin jadi gila. Mereka akan dapatkan bukunya! Kembalikan itu! Hei semua, akan aku tangkap kalian semua. Akan ku tangkap kau. Aku berhasil dapat bukunya. Tunjukkan catatan itu. Lihat, dia merancang mesin untuk meledakkan bumi. Karena itulah kita berlari. Kita harus segera lapor polisi. Tunggu sebentar. Ini bukan rencana untuk alat penghancur bumi. Bukan? Lalu apa itu? Aku rasa ini adalah rencana untuk alat revolusioner yang memberikan tenaga surya ke seluruh dunia. Oh, jadi dia tidak akan hancurkan dunia? Tidak, Obaid. Dia justru ingin menyelamatkan dunia. Dan kita kabur bawa rencananya. Oh, apa yang akan kita lakukan? Hanya satu hal yang bisa kita lakukan. Apa? Kembali ke perpustakaan secepat mungkin. Hah? Aku dapatkan bukunya. Apa kalian bawa catatan profesor itu? Dia seorang profesor. Aha, iya benar. Sepertinya telah terjadi kesalahpahaman. Oh, kami minta maaf. Bisa tolong berikan ini kepadanya? Kalian saja. Dia ada di sini sekarang. Aku membawa catatanmu, Profesor. Oh,
Terima kasih. Awalnya kami kira itu rencana untuk menghancurkan bumi. Hanya itu alasan kami mengambil catatan itu. Bukan, justru sebaliknya. Rencana ini bisa membantu menyediakan tenaga surya bagi seluruh makhluk. Jadi terima kasih sudah mengembalikan buku ini. Entah apa yang akan kulakukan tanpa catatan ini. Kami minta maaf atas semua yang telah terjadi ya. Tenang saja, tidak apa-apa. Yang penting sekarang rencananya aku mengalami petualangan yang hebat sore ini. Halo sayang. Halo ibu. Dia putraku. Putraku yang manis. Kami tidak menduganya. Sama sekali tidak menduganya. Aku tidak tahu kenapa aku gugup sekali. Aku juga. Kau bagaimana, Salim? Senang sekali. Aku tidak sabar ingin memulainya. Batu keberuntunganku menyerap kegugupan dan energi burukku. Agar aku jadi aktor yang lebih baik. Ya ampun. Wow, lihat. Semua orang yang ingin menonton dramanya. Sekarang aku merasa sangat gugup, teman-teman. Aku tidak sabar ingin melakukannya. Maksudmu, kau tidak takut? Sedikit pun? Tidak. Untuk apa takut kalau ada batu keberuntungan? Banyak aktor yang selalu membawa benda keberuntungan. Mungkin kalian bisa? Di mana? Di mana? Halo anak-anak, kalian tampak hebat. Kalian siap untuk tampil? Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku lupa semua dialogku. Tenang saja, Salim. Begitu kau mulai, kau akan ingat semua dialogmu lagi. Tidak, tidak, tidak. Tidak akan. Aku butuh batuku. Coba lihat apa kita bisa menemukannya. Drama ini pasti akan lucu sekali. Di mana? Di mana? Aku menaruh batu keberuntunganku di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Hei, Salim, Salim. Kemari. Lihat. Oh. Ayo semuanya. 2 menit lagi tampil. Ayo. Kita tidak bisa mencarinya saat tampil di atas panggung. Seseorang harus membantu kita. Tentu, siapa? Syama akan menonton dramanya. Kita minta dia saja menolong kita. Aku tidak bawa ponselku dan aku tidak bisa ke sana dengan pakaian ini. Aku tahu. Obaid, ikut aku. Cepat. Halo, Paman. Halo, Bibi. Hai, Syama. Apa kabar? Hah? Mansur? Sedang apa di sini? Siapa yang bersamamu? Obaid. Hai, Obaid. Hai, Syama. Batu keberuntungan Salim hilang. Dan dia tidak bisa tampil tanpa batu itu. Apa kau bisa membantu kami mencarinya? Batu keberuntungan? Apa maksudmu? Apa itu benda hijau yang selalu dia bawa? Oke. Aku akan mencoba membantu kalian, ya. Terima kasih banyak, Syama. Terima kasih, Syama. Aku adalah penyihir jahat. Dan aku sedang mencari Aladdin. Akan kutipu dia agar mengambilkan lampu ajaib yang sakti untukku. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Oh, lihat. Dia datang. Cepat, Salim. Giliranmu. Hah? Aku bilang, oh, lihat. Dia datang. Dia datang. Halo, senang bertemu denganmu, Aladdin. Aku Paman yang sudah lama tidak bertemu. Aku tahu kau tidak akan percaya ini, tetapi itulah yang sebenarnya.
Aku sama sekali tidak tahu aku punya paman. Apa ayahmu tidak pernah bilang soal aku? Tidak. Sekalipun tidak. Oke, ikutlah denganku. Akan kutunjukkan pemandangan yang indah. Kau pasti tidak akan percaya. Ini drama yang sangat bagus. Aku suka sekali. Ya, belum pernah aku melihat drama seperti ini. Aku tidak bisa mengingat dialogku. Tenang saja. Kupasang naskahmu pada tali pancing ini. Akan kugantung di hadapanmu sepanjang waktu agar kau bisa membacanya. Oh, bagaimana ini? Aku tidak tahu di mana batu salim. Itu dia. Ide yang bagus, sama. Jadi, sepupuku sayang, bagaimana menurutmu soal pemandangan indah yang kita lihat di kota tadi? Tapi kau belum lihat semuanya, kan? Ayo kita ke alam liar, akan ada pemandangan yang lebih indah lagi. Hah? Apa yang akan kau tunjukkan padaku, Paman? Iya, Paman. Akan aku tunjukkan, tapi sekarang ayo kita buat api dulu. Hah? Apa? Sekarang akan aku tunjukkan harta karun terbesar. Harta karun yang akan menjadikanmu sultan terkaya di timur. Lihatlah api membara ini. Sekarang turun dan ambilkan lampu itu. Terima kasih banyak, Syama. Syukurlah kau adalah orang yang terbaik. Kau menyelamatkan dramanya. Bagus semuanya. Itu berjalan persis seperti latihan. Tapi para penonton sangat menyukainya. Salim, bisa kita bicara sebentar? Kau tampil dengan baik, Salim. Tenangkan saja dirimu. Semua akan baik-baik saja. Tenang saja, Salim. Lihat, naskahmu ada di tubuhku. Rencananya adalah saat aku tampil, kau bisa membacanya. Baiklah, semua ke posisi. Babak kedua segera dimulai. Ambillah harta karun sebanyak yang kau mau, tapi pastikan kau ambil lampu itu. Apa keinginanmu? Aku ingin keluar dari sawarma ini. Bukankah maksudmu kau ingin keluar dari gua ini, pulang dan makan shawarma? Kalau kau menginginkan itu, akan kukabulkan permintaanmu. Dan boom, kau pulang. Kira-kira apa lagi yang kau inginkan, tuanku? Aku ingin kau mengisi rumahku dengan sampah. Bukankah maksudmu kau ingin aku isi rumahmu dengan harta karun dan membuang sampahnya? Aku bisa memberimu harta karun, Aladdin. Ini adalah batu yang berharga. Semoga batu ini bisa menolongmu. Terima kasih banyak atas harta karun ini, Jin. Yang aku inginkan saat ini adalah kuda putih, karena aku harus pergi ke istana Sultan dan menikahi putrinya, Putri Jasmine yang cantik. Oh.
Saat mereka ke bawah sini, tarik tuasnya. Dan lepaskan tuasnya lagi dengan sangat cepat. Tidak! Sudah lewat! Demikianlah akhir dari kisah kami. Kini kami ingin berterima kasih atas kedatangan kalian dan nikmatilah malam ini. Bagus, anak-anak. Itu penampilan yang sangat menarik. Enak. Apa yang kau lakukan? Itu badam lapis gula. Awalnya aku tidak tahu batumu ada di mana. Sudah aku coba, lalu aku ingat ada badam lapis gula di tasku. Aku pilih yang paling mirip dengan batu keberuntungan. Aku rasa aku tidak butuh batu itu sama. Itu tidak membawa keberuntungan. Tentu saja tidak. Kau tidak butuh jimat keberuntungan. Kau cuma butuh bakat, dedikasi, dan kau punya keduanya. Sama. Punya badam lapis gula dalam tasmu? Tidak. Maaf, Obaid. Sudah habis semuanya. Oh, badam lapis gula. Aduh. Batu keberuntunganku. Batu itu tidak membawa keberuntungan. Kau benar, Obaid. Ya ampun. Bagaimana, teman-teman? Siap untuk kompetisi besok? Pastinya. Kita akan membuat istana pasir tertinggi dan paling indah. Kita pasti akan menang juara pertama dengan bantuan dua senjata rahasia itu. Tunggu, kau membuat pasir spesial? Tidak. Apa kau akan menciptakan ember robot dan skop tempelan untuk Nano? Bukan. Senjata rahasia kita, sains dan ilmu teknik. Aku akan tanya Nano dan cari tahu kecepatan angin, kelembapan, tekstur pasirnya. Lalu kita hitung tinggi dan dimensinya untuk memastikan istananya akan tetap kokoh. Ternyata kita sependapat. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Mansur dan teman-temannya berpikir mereka akan menang karena menggunakan sains, ilmu teknik, dan hal merepotkan lainnya. Tapi tahun ini, apapun yang terjadi, aku yang menang. Apa kau menggunakan sains yang tadi kau sebutkan itu? Tidak juga, kawan. Aku akan curang. Kita akan buat istana pasir terbesar. Dan kita akan menang karena kita punya tim terbaik dan terpintar. Maaf. Kita mungkin menang selama kau tidak menyentuh istana pasirnya, Obaid. Jika kita diam-diam mencampurkan pasir dengan tepung dan air, kita bisa merancang istana pasir yang lebih baik, lebih besar, dan juga lebih kokoh. Kau kenapa? Ada sesuatu. Lihat di dalam pasir. Apa itu? Hei, jangan takut. Ini hanya kepiting. Jauhkan dariku. Aku benci kepiting. Kenapa kau takut pada kepiting kecil?
takut katamu? Tidak, aku tidak takut pada mereka. Mereka hanya cocok dimasak dengan dilumuri saus lemon. Nah, sudah, ayo kita pergi. Semoga berhasil, Tim Mansur. Kalian pasti bisa. Selamat datang di kompetisi Istana Pasir tahun ini. Tim yang menang adalah tim yang membuat Istana Pasir paling kokoh, paling indah, dan paling kreatif. Semoga berhasil untuk semua tim yang bertanding. Waktu kalian 3 jam. Mulai dari sekarang. Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku punya ide. Maaf. Silakan ya, anak-anak. Wah, terima kasih kakek. Terima kasih. Bagaimana istana pasir kalian? Sejauh ini bagus kakek. Iya, istana kami lebih baik dari istana yang di sana. Anak itu agak aneh. Baiklah, silakan kalian lanjutkan. Kakek senang kalian suka minumannya. Semoga berhasil. Kenapa kau memakai kubus pasir? Kau sangat geometris. Diam! Fokus saja mencampur tepung dan airnya. Ayo cepat, agar pasir kita lebih kokoh. Aku harus membuang ini dulu. Apa? Awas kepala kalian. Anak yang nakal. Lihat, teman-teman. Tidak mungkin. Tarek butuh tangga yang lebih tinggi. Kau jangan khawatir, Mansur. Jujur saja, istana kita tampak lebih bagus. Percayalah. Halo, pecundang di bawah sana. Oke, semuanya. Sekarang fokus untuk menyelesaikan sisanya. Tapi sebelum kalian pergi, sekantung tepung lagi. Menurutmu kita bisa selesai tepat waktu, Nano? Iya, itu prediksiku. Jika cuacanya tidak berubah. Menurutmu kita bisa menang, Nano? Semua hasil itu mungkin terjadi. Jadi menurutmu Tarek akan menang, Nano? Itu bergantung pada pendapat dan selera jurinya. Jika seleranya buruk, Tarek pasti akan menang. Aku penasaran apakah jurinya tahu bahwa Tarek bermain curang. Curang? Bagaimana? Aku hanya mendeteksi sedikit pasir di istana pasirnya. Itu benar-benar aneh. Sungguh? Apalagi yang kau deteksi? Ada banyak tepung, karton, lem. Tapi hasilnya karyanya tetap bagus. Rekan satu timnya juga mengganggu anggota yang lainnya. Coba lihat, mereka ada di sana. Maafkan aku. Permisi. Bagus sekali semuanya, tapi istana milik Mansur bagus sekali. Aku takut mereka akan menang. Jadi bagaimana kalau kita ubah tampilannya? Tidak!
habis. Jelas bahwa hanya dua peserta kompetisi tahun ini bisa membuat istana pasirnya dalam waktu yang ditentukan. Para juri akan memilih pemenangnya. Tampaknya aku akan menang tahun ini. Ceritakan tentang istana pasirmu, anak muda. Kami menggunakan ilmu teknik dan sains agar istana pasirnya tetap kokoh dan juga aman. Ada faktor penting lainnya yang lebih penting dari hal itu, Paman. Dan apa faktor terpentingnya? Yaitu komitmen dan juga kerjasama rekan timku. Pemenangnya tim nomor 7. Satu-satunya istana pasir yang masih berdiri. Bagus sekali, Mansur, Obeid, Salim, Syama, Turki, dan Nano. Kalian memenangkan tiket perjalanan naik kayak. Selamat! Bagus, anak-anak. Kalian hebat. Kalian pantas menang. Hore! Tolong